Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sana Sarjani. Setelah dikecam netizen, ini yang Aisyah Khalid mohon dari Ebit Leo. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Selebriti media sosial, Aisyah Khalid meluahkan hasratnya untuk terus berubah ke arah kebaikan. Mengambil iktibar atas apa yang terjadi pada dirinya baru-baru ini, Aisyah berkata dirinya kini sedang dalam proses untuk menjadi lebih baik dan mengharapkan orang ramai dapat mendoakan terus istiqomah. Set saya semoga terus kuat dan dimudahkan segala urusan. Allah kabulkan doa orang yang hebat ni. Mungkin yang saya hormati, saya sayangi, tanya Nabi SAW bersabda, siapa mulakan kebaikan orang lain ikut, siapa hari dapat pada mulakan. Kalau beri kelebihan jadi contoh masyarakat, itulah anak-anak muda. InsyaAllah. Saya tanya, insyaAllah kita tahu keluar di jalan Allah. Ya, ya. Terima kasih. Dua hantu dibuat Aisyah menerusi laman instastorynya pada Ahad, dan dalam masa sama Aisyah turut memaafkan mana-mana pihak yang bercakap mengenai dirinya sebelum ni. Dalam kemas kini berkaitan, Aisyah juga berkongsi sebuah video pertemuannya dengan pendakwah bebas terkenal Ustadz Ebit Leo. Di dalam pertemuan tersebut, Aisyah meminta nasihat selain dapat mendoakan dirinya untuk terus kuat. Terdahulu, nama Aisyah dikecam hebat warganet gara-gara membuat kandungan media melibatkan pemergian penyanyi terkenal Allahyarham Siti Sarah Raisuddin.